Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Anura. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memberikan informasi tentang 9 fakta menarik kenapa kucing suka tidur. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 9 fakta unik mengapa kucing suka tidur. Kucing dikenal sebagai hewan yang gemar tidur dan seringkali dianggap sebagai pemalas oleh manusia. Namun, ada beberapa fakta unik yang menjelaskan mengapa kucing suka tidur. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik tentang perilaku tidur kucing. 1. Kucing adalah hewan nokturnal. Salah satu alasan mengapa kucing suka tidur adalah karena mereka adalah hewan nokturnal. Artinya, mereka lebih aktif di malam hari dan tidur sepanjang siang. Kucing liar memanfaatkan waktu siang untuk beristirahat dan mempertahankan energi untuk mencari makan di malam hari. Oleh karena itu, insting alami ini masih ada pada kucing domestik, walaupun tidak harus mencari makanan di alam liar. 2. Kucing tidur untuk memperbaiki diri. Selama tidur, tubuh kucing memperbaiki jaringan dan organ-organ dalam tubuhnya. Sel-sel otak kucing juga memperkuat ingatan dan memproses informasi baru. Oleh karena itu, tidur yang cukup sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan kucing. 3. Kucing tidur untuk mengurangi stres. Kucing cenderung tidur ketika mereka merasa aman dan nyaman. Jadi, jika kucingmu sering tidur, itu bisa menjadi tanda bahwa dia merasa bahagia dan nyaman di sekitarmu. Tidur juga membantu kucing mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati mereka. 4. Kucing tidur dengan siklus pendek. Kucing tidur dengan siklus pendek, biasanya sekitar 15-20 menit. Ini berbeda dengan manusia yang tidur dengan siklus panjang selama 90 menit. Oleh karena itu, kucing seringkali terbangun dari tidurnya dan bergerak-gerak sebelum tidur lagi. Ini adalah kebiasaan alami kucing dan bukan tanda masalah tidur atau gangguan tidur. 5. Kucing tidur untuk menghemat energi. Kucing yang tidak melakukan aktivitas fisik yang banyak membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk menghemat energi. Oleh karena itu, kucing domestik yang seringkali hanya duduk dan tidur sepanjang hari tidak memerlukan asupan energi yang banyak, dan dapat menghemat energi dengan tidur lebih banyak. 6. Kucing tidur untuk mempertahankan kehangatan tubuh. Kucing memiliki bulu yang tebal dan lebat, dan selalu mencari tempat yang hangat untuk tidur. Saat kucing tidur, mereka bisa merapatkan tubuhnya untuk mengurangi kehilangan panas tubuh, dan mempertahankan suhu tubuh yang stabil. Oleh karena itu, tidur juga membantu kucing untuk tetap hangat dan nyaman, terutama di lingkungan yang dingin. 7. Kucing tidur untuk membentuk ikatan sosial. Meskipun kucing seringkali dianggap sebagai hewan yang individualis, kucing yang tinggal bersama dengan manusia atau dengan kucing lainnya seringkali tidur bersama. Ini bisa menjadi bentuk ikatan sosial dan membantu kucing merasa aman dan nyaman dalam lingkungan sosialnya. 8. Kucing tidur untuk mengatasi kebosanan. Kucing yang tidak memiliki banyak aktivitas atau hiburan di sekitarnya seringkali tidur lebih banyak. Tidur bisa menjadi cara bagi kucing untuk mengatasi kebosanan atau kurangnya stimulasi mental dan fisik di lingkungannya. Oleh karena itu, memberikan mainan dan permainan yang menarik bagi kucing bisa membantu mengurangi waktu tidurnya. 9. Kucing tidur untuk menenangkan diri. Kucing yang mengalami kecemasan atau ketakutan seringkali tidur lebih banyak. Tidur bisa menjadi cara bagi kucing untuk menenangkan diri dan mengatasi stres atau situasi yang menakutkan. Oleh karena itu, memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi kucing bisa membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasannya. Secara keseluruhan, kucing suka tidur karena hal-hal di atas. Tidur adalah bagian yang penting dari kehidupan kucing dan membantu mereka menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Jadi, jika kamu mempunyai kucing di rumah, jangan lupa memberikan kucingmu tempat tidur yang nyaman dan tenang, dan jangan mengganggunya saat dia sedang tidur. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.